Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini saya bersama Azrina. Ini anak yang pertama saya. Kali ini saya akan membahas tentang gimana cara penggunaan termometer dan cara pergantian baterai di termometer ya, kawan. Oke, langsung saja kita buka, kawan. Lihat di termometer sini, kawan. Pertama-tama kita pencet ini, kawan. Dihidupkan. Nah, kita tunggu sampai ada tulisan lock. Nah, ini. Setelah ada lock, kita tinggal tancapkan ke ketiak anak kalian ya, kawan. Atau sebagai orang tua, tetap dikondisikan ya, kawan. Nah, begini cara. Nanti di sini akan kelihatan suhu sampai berbunyi bip 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 bip. Nah, gitu, kawan. Standar untuk suhu orang itu standarnya 36 derajat Celcius ya kawan. Ketika sudah melampaui 37, 38 sampai 40, harap dihati-hati ya kan untuk balita-balita. Soalnya itu bisa menyebabkan panas tinggi, demam, dan bisa mengakibatkan kejang. Dan ketika sudah kejang, itu nanti saraf-saraf di anak kita itu bisa kena ya kawan. Mohon dihati-hati kawan. Sehingga termometer ini bisa menjadi acuan suhu badan anak kita. Kalau setelah 38, 39, 40 gak mau turun, segera bawa ke klinik terdekat. Nah, itu kawan. Oke, kita lanjut ke penggantian baterai dari termometer. Lihat sini kawan. Kita cukup hanya membuka tutup ini saja ya kawan. Ini sudah kelihatan batunya, kawan. Nah, sini, kawan. Nah. Sebetulnya itu mudah, kawan. Kita tinggal congkel saja, kawan. Kita congkel, terus kita buang, dan kita siapkan. Kita congkel, terus kita buang, dan siapkan batu, ya, kawan. Dan kita masukkan saja ke sini. Dan setelah itu, kita tutup lagi. Sudah selesai kawan. Setelah itu bisa digunakan lagi ya kawan. Dan cukup sekian dan terima kasih lah kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and comment ya kawan. Bye bye.